Dijamin nanti ini pasti jutaan ini yang masuk ke server. Oh my god. Ya, halo semua, balik lagi gue mainin game-game Android. Kali ini Nexon mengeluarkan kembali Durango Wildlands yang close beta kedua. Kayaknya nggak ada perbedaan ya, masih sama seperti yang dulu. Di sini kita bisa, di sini kita disuruh pilih karakter. Dan oke, kita ganti-ganti dulu aja. Aha, balik lagi ke biru. Oke deh. Drag your finger. Oke, kita drag you're hungry, thirsty. Oke, kita disuruh ke ruang dining car. Oke, kita disuruh ngambil apa nih? Select sub. Oke, ini aja. Oke, nice. Misinya nggak ada yang berubah, masih sama. Di sini nanti kita disuruh setelah makan minum nanti ada gempa. Dan kalian kalau ingin memainkan gamenya bisa langsung cek di Play Store, ada di sana. Dan ya, betul. Tidak ada perbedaan jauh ya dengan yang dulu. Oke, kita skip-skip aja. Untuk kontrolnya kayaknya ini masih unstable. Oh my god. Jadi untuk si analognya kita belum bisa mengendalikan dengan baik ini. Tadi gue coba jalan ke atas malah belok ke kiri. Oke, kita ambil dulu. Nice. Atau jangan-jangan Nexon mengeluarkan game ini karena ada last day. I don't know, maybe yes, maybe no. Attack the Raptor. Oke, kita attack dulu. Before the dinosaur use an attack, yes, yellow, oke. Okay. Oh, kita menghindar, oke, okay, nice. Dan attack the raptor, go. Nice. Nah, oke, okay. Kita ngeroll dan. Critical died. Now you have learned the basic of combat. Dan ya, ini termasuk game yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Dijamin nanti ini pasti jutaan ini yang masuk ke server. Oh my god.
Oke, kita terjebak di kota ini. Dan ya, ini kita bisa cari avatar kita mau pakai yang mana. Sepertinya dia aja. Lalu baju, rambut. Ini rambutnya. Oke, ini botak palanya ternyata. Kita kasih rambut aja dulu. Tinggi, pendek, sedang. Tinggi aja deh. Oh, jangan. Standar, standar. Ada banyak macam rambut ini ya. Oke. Kita cari yang jambul. Oh, jangan ini aja. Dan warnanya hair ini bisa kita ganti ke warna pink. Oke lah, kita ambil warna orange. Kulitnya kita bikin pucat. Oke, dan di sini custom biru. Warna mata, oke lah, kasih merah aja. Dan suara bisa kita pilih. Oke, kita pilih yang kedua aja. Bajunya compang-camping, kita pakein warna merah. Oh, jangan deh, biru aja. Custom tiganya apa nih? Oh, celana, 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 celananya jeans, jeans. Tam aja. Oke, next. Ini di kita masukin nama kah? Di mana? Tapi warna rambutnya jangan deh, hitam aja deh, hitam. Next. Oke, ini namanya Gue Yuan. Ya, check it out. Go. Dan ya, ini ada tulisan "We are currently experiencing a delay due to an unusual large number of logins." Jadi terjadi sedikit delay yang tidak biasanya karena apa namanya, banyak yang login. Ya, seperti yang gue bilang tadi, pasti jutaan ini yang mau masuk. Oh my god, di sini kita lihat login unavailable. We are currently, sementara ini tidak bisa login dulu. Gunakan notifikasi, ya kan? Pencet notifikasinya agar nanti kita dapat notifikasi kapan kita bisa login. Dan ya, gue sarankan sih kalian download dan mainkan gamenya. Tapi ini masih close beta kedua sih. Close beta keduanya sampai kapan, gue juga belum dapat informasi. Sepertinya nanti kalau udah bisa login, gue akan buat part 2-nya, oke? Dan ya, ini ada tulisan "We are currently experiencing a delay due to an unusual large number of logins." Jadi terjadi sedikit delay yang tidak biasanya karena apa namanya, banyak yang login. Ya, seperti yang gue bilang tadi, pasti jutaan ini yang mau masuk. Oh my god, di sini kita lihat login unavailable. We are currently, sementara ini tidak bisa login dulu. Gunakan notifikasi, ya kan? Pencet notifikasinya agar nanti kita dapat notifikasi kapan kita bisa login. Dan ya, gue sarankan sih kalian download dan mainkan gamenya. Tapi ini masih close beta kedua sih. Close beta keduanya sampai kapan, gue juga belum dapat informasi. Sepertinya nanti kalau udah bisa login, gue akan buat part 2-nya, oke? Okay?